Oke, Sobat Survivor, selamat datang kembali di YouTube channel Asian Survivor. Dan kali ini saya akan mengajak Anda untuk kembali ke lokasi transmigrasi baru. Dan ini adalah akses utama menuju lokasi transmigrasi baru tahun 2022. Dan sudah mulai buka sejak tahun 2019. Dan ada penambahan 10 kuota di tahun 2022 atau di penghujung tahun ini. Sobat Survivor, saya akan perlihatkan bagaimana menuju penyeberangan dari Selimau 1 dari Sobat Survivor semuanya. Jadi perlu juga kita jelaskan bahwa lokasi ini dulunya merupakan lokasi transmigrasi tahun 93 ya. Jadi lokasinya sudah lumayan maju, masyarakatnya sudah sukses dan aksesnya sudah sangat mudah. Bisa dibandingkan dengan tahun 93 atau di awal kemarin, ini masih rawa-rawa Sobat Survivor. Dan ditumbuhi tanaman-tanaman yang masih besar-besar atau tumbuhan yang besar-besar Sobat Survivor. Oke, jadi ini adalah akses yang kita lewati. Selamat menyimak perjalanan saya dari Selimau, lokasi transmigrasi tahun 93 menuju lokasi transmigrasi tahun 2022. Permisi. Nah, ini sepertinya saya kenal ini, saudara-saudara. Ini kebetulan mau jumatan kayak ini. Halo bosku, apa kabar bosku? Apa kabar, baik. Woi, makin ganteng kayaknya bosku. Wih, mau kemana ini? Mau cari konten. Melu tak? Perlu dari SP9. Oh iya tak? Berapa konten hari ini? Angkatmu maju kok. Oke lah kalau gitu, mau istirahat ya? Pulang jumatan. Oh iya, siap, oke lah, hati-hati ya. Oke, Sobat Survivor, kita lanjutkan perjalanan menuju tambangan. Jadi kita akan menjumpai tambangan seperti ini. Ini adalah salah satu tantangan terbesar warga transmigrasi yang ada di lokasi Tanjung Muka, di mana aksesnya tertutup dengan sungai atau terhalang oleh sungai seperti ini dan harus menggunakan tambangan.
Beruntung sini ada bapak-bapak ganteng yang menyediakan fasilitas tambangan atau perahu penyeberangan. Untuk menyeberang itu sebesar 15.000 dan Anda bisa membawa motor Anda. Tapi kalau tidak membawa motor itu hanya dikenakan 5.000. Hanya ada Bapak Anto yang halo, paling ganteng siang. Di sini. Apa yang mau disampaikan kepada penonton Asian Survivors yang ini? Ya monggo jalan-jalan ke jasa penyeberangan aja. Kalau mau ke lokasi transmigrasi lewati dulu kami gitu ya. Iya, betul. Buka dulu pintu gerbangnya. Siap gitu. Oke, ini ada Bapak Anto dan di sini ada Daeng Dadang dan di sini ada BW Stick Tukel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Berapa tambangan hari ini? Alhamdulillah 4 kali narik, Bang. 4 kali narik. Nah, ini ada Daeng Dadang. Apa kabar, Daeng? Alhamdulillah baik. Dari Sulawesi, ini dari Banyuwangi. Nah itu ada anaknya Pak Daryin, tapi Pak Daryinnya kemana nih? Itu masih nyebrang. Oh masih nyebrang, ini ada si Kaila ya? Little Kaila. Kasihan banget, masih belum akrab sama saya anaknya. Hello Little Kaila, tidur di sini. Nah di sini ada rumahnya, apa, pondok warungnya Pak Dasrun, Pak Daryin. Dan ibunya kebetulan istirahat hari ini ya. Udah mancing lagi? Air masih keruh, Bang. Oh iya, Kak. Mancing kapan? Eh, belum bisa mancing nih, air masih keruh. Kalau pas guris itu bisa dapat banyak patin ya ternyata ya? Ya, patin, tembaring. Kalau saya lihat itu ada yang kemarin dari Tengkapak itu pasang jaring pas guris bagus itu kan dapat banyak banget patin. Itu daerah mana itu banyak sini? Di sini di bawah sini banyak juga, Bang, ikan patin. Oh, di gitu. Di tempat-tempat yang sepi-sepi mungkin ya, suka ya. Tempat yang limbu-limbu dia suka. Gitu. Jadi, nah inilah kegiatan mereka istirahat pada saat tidak ada penyeberangan. Jadi, ini siang hari Sobat Survivor. Hari ini dapat berapa? Sudah dapat 45.000. Oh, bukan 45 penumpang. Woi. Sepi. 45 berarti sudah siang jam 12. Berarti kalau nanti sampai sore dua kali lipatnya mungkin enggak sampai 100.000 berarti. Iya. Ya sekitar itulah 150-100.000 lah. Pernah sampai 300.000? Pernah kalau sama muat kayu. Oh muat kayu, itu bahkan 1 juta mah kalau muat kayu itu. Woi, mana ada ongkosan 150. Oh gitu. Yang membuat bertahan gak ada pilihan atau gimana? Atau kerjanya lebih mudah atau gimana? Kerjanya lebih mudah. Lebih banyak duduknya gitu ya? Tenaga. Oh gitu. Dan apa pendapatannya sama dengan pendapatan kerja tukang harian ya? Ya sama. Luar biasa. Sama harian paling 200-150. 200-150 gitu ya. Luar biasa. Oke, Sobat Survivor, kita akan segera menuju ke sana, tapi saya mau ketemu Pak Daryin dulu karena kemarin sudah mengantarkan keloncang ya. Bawang daun. Jadi saya mesti menitipkan uang sama beliau. Kita beli bawang daunnya dari lokasi ini, Sobat Survivor. Ya, ya Pak Daryin sekarang istirahat. Jadi kalau Anda dari Jawa nanti, Anda yang ikut transmigrasi di tahun 2022 ini, mungkin ini adalah akses yang Anda akan datangi. Tapi biasanya kalau masih baru datang pertama kali itu naiknya di Tanjung Selor, di ibu kotanya gitu, kurang lebih sekitar 1 jam perjalanan dari sini. Tapi kalau misalnya turunnya di sini, otomatis Anda akan diantar menggunakan perahu semacam ini menuju ke SP10 dan kurang lebih sekitar ya 1 jam atau sekitar 45 menit perjalanan lah. Dan arusnya cukup kencang saat ini, Sobat Survivor. Jadi di sinilah warga sepanjang pesisir pantai mencari ikan atau menggunakan jasa transportasi untuk menghasilkan rupiah untuk keluarganya. Dan bila mana Anda kesini, Anda akan menjumpai para pekerja tambangan ini. Ya. Ini ada yang dari hasilnya, Banyuwangi. Nah, satu tarikan nih hasilnya. Ya. Satu tarikan dibagi dua atau gimana? Enggak, satu motor satu orang. Oh, gitu. 15.000. Kalau dapat dua ya kita bagi dua ke motor. Alhamdulillah sudah 50.000. Biasanya ada yang berbaik hati nggak ngasih lebih-lebih biasanya? Ya, ada aja. Ada aja ya. Masih lebih 100.000.
Ya, lebihnya paling 20.000, Bang. Oh, gitu. Gitu. Ini ada Pak Darien. Gimana kabarnya Pak Darien? Alhamdulillah sehat. Kenapa anaknya sakit kah? Enggak, ini mainan HP langsung tidur tiba-tiba. Oh, gitu. Gampang banget tidurnya anaknya. Iya. Mainan HP langsung tidur. Mamanya kebetulan lagi kerja jadi ikut saya. Nanti saya titip uang apa? Bawang daunnya sama Pak Alek ya. Oh, iya, sekaligus iya. Saya kasih uang ojeknya kemarin sudah mengantarkan. Oke, Sobat Survivor, jadi itu cerita kita dari tambangan. Jadi kita akses menuju SP10 lewat sini. Terima kasih sudah menyimak. Tetap semangat, tetap survive, Asian Survivor. Iya, nanti diputar lah.